pengawasan beserta manajer yang bertanding memimpin dan juga mengarsiteki kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini atau berambut kuning nanti di silatan pertandingan akan dilangkah berapa liter jangan sampai anggrogotin kiper Agung Motor nggak apa-apa bos bos kaosnya nggak apa-apa kiper oke. Baik saudara kita dan juga highlight pertandingan pada sore hari ini. Baik saudara grup pertandingan babak yang pertama sudah terdengar ditemani Wakil Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Kembali kita saksikan saudara ini kesebelasan berkesan menekan ini pertahanan kesebelasan Agung Motor berhasil diantisipasi oleh Hari Adrian ke belakang berikan umpan kepada Abang. Abang lepaskan umpan kepada rekannya. Mundur beberapa langkah ini Fasol berbahaya kita lihat terjadi kemurut saudara dan berhasil diantisipasi datang kembali gempuran dari kesebelasan golok setan dimana saudara kita saksikan Agung Motor kembali kini melakukan tekanan saudara dari kaki pemain mereka kita saksikan Sukron Sukron berikan umpan kepada ikannya Wandi masih Wandi saudara berebut bola dengan pemain kesebelasan golok jadi Fasol lakukan sudah kembali kita lihat Apri mendapatkan dibobol oleh pemain kesebelasan golok setan Damar di mana tendangannya melebar dan akhirnya membuat gagal usaha kesebelasan golok setan terbalik menekan dalam dan terbalik menciptakan peluang dalam situasi yang sama tetapi berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesempatan golok setan lemparan ke dalam sudah dilakukan Hari Kapri yang berikan kepada Doni Kalebos masih Doni Kalebos menyesua dua pemain lepaskan golok saksikan saudara penonton euforia mengejarkan jaring gawang kesebelasan golok setan dan menghubah kedudukan euforia silakan teriak dan juga yel-yel kepada kembali diantisipasi Aldi Al-Afya dan kembali kita lihat diblok oleh Firdaus Suramanan dan akhirnya aman sementara ini pertahanan dari kesebelasan Dayat Arnold Dayat Arnold berbahaya diantisipasi oleh Sukron dan kita lihat Penipahmi kirim umpan saudara Ringgur berhasil kuasai bola pelanggaran Agung Motor akan terjadi kita lihat bersama-sama lakukan sudah tetapi terlalu lemah saudara penonton tendangan yang dilepaskan oleh pemain kesebelasan golok kesebelasan golok setan kita saksikan saudara tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Agung Motor dilakukan pemain kesebelasan golok setan kita lihat berbahaya Damar mengecoh satu pemain lepaskan crossing berhasil diblok oleh pemain bertahan kesebelasan Agung Motor dan kali ini kita lihat Sukron masih Sukron Sukron lepaskan umpan kepada Fahmi masih Fahmi gagal Agung Motor sudah dilakukan Aldi Al-Ahya berikan umpan kepada Aldi kembali terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan golok setan dan yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas lakukan sudah dia sport yang kita lihat saudara begitu elegan dilihat begitu nyaman dipergunakan oleh para pemain Agung Motor yang berhasil dikonversikan menjadi gol itulah statistik pertandingan.
kesebelasan yang bertanding, baik kesebelasan Golong Setan ataupun kesebelasan Agung Motor. Yang menarik saudara, dua gol yang terjadi sama-sama dalam proses dan juga dengan sundulan kepala yang dilakukan oleh pemain baik dari kesebelasan Agung Motor maupun lawannya kesebelasan Golong Setan pada pertandingan babak yang pertama ini. Kita saksikan saudara penonton, bisa dikatakan ini merupakan pertandingan dengan predikat final kesiangan yang mempertandingkan kesebelasan Agung Motor dipertandingkan di putaran kedua penyelenggaraan event turnamen P3 Cup tahun 2022. 1-1 saudara, kita saksikan kedudukan sementara untuk kedua kesebelasan yang bertanding. Pusat Agung Motor bertanding berhadapan dengan kesebelasan Golong Setan, dan kembali kita saksikan saudara terjadi perebutan bola yang berbuntut pertama kepada Wandi. Wandi saudara penonton, kita saksikan kita saksikan babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. 1-1 kedudukan sementara untuk kedua kesempatan sebelumnya saudara, dan kembali sebuah ancaman lewat oleh Haji Dumung terputus oleh pemain pertahanan kesebelasan Agung Motor dan akhirnya melahirkan tendangan gawang saudara. Doni Kalebos, masih Doni Kalebos kuasai bola, cukup baik melebar kepada Wandi, masih Wandi, oh terlepas bola dari kontrol pemain kesebelasan Agung Motor. Dan kembali kita saksikan kini yang dilakukan baik pemain Agung Motor ataupun pemain kesebelasan Golong Setan, dan kembali kita saksikan Doni Kalebos ke belakang berikan kepada Firdaus, berikan kepada Aldi Al-Asya. Agung Motor melakukan tekanan, crossing cantik, terlalu tajam, sulit bagi pemain kesebelasan Agung Motor lainnya. Di sisi kiri pertahanan kesebelasan Agung Motor dimenangkan Haru Fabrian, Dayat Arno. Kita saksikan kembali kini, kita saksikan kontak dilakukan Agung Motor. Sangat disayangkan tembakan yang dilepaskan oleh Aldi masih melambung dari titik sasaran, dan kini kesebelasan Golong Setan berbalik menekan dari kaki Damar. Damar lepaskan umpan kepada Wawa, terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain kesebelasan Agung Motor. Kembali terjadi perebutan bola saudara, Sukron, Sukron melebar kepada kapten tim Agung Motor Doni Kalebos, masih Deka, cukup baik kuat penguasaan bola yang dilakukan Deka, angkat bola kepada Aldi, terlepas Aldi, kombinasi 1-2 yang gagal, dan kembali kenaikan kesebelasan Agung Motor pada pertandingan sore hari ini. Dan kemarin saudara penonton, Korkuda melaju ke babak seperdelapan final setelah mengalahkan kesebelasan HBB Boy dengan skor 2-0. Dan kali ini saudara angkat bola berikan kepada Haji Dumung, kembali terlalu deras distribusi umpan yang diperagakan oleh pemain kesebelasan Golong Setan, dan akhirnya bola diantisipasi penjaga gawang Agia. Agia kirim umpan, dan kini Sukron menangi perebutan bola berikan kepada Ranger. Pelanggaran saudara, kita lihat dilakukan dilangsungkan di awal akhir pekan yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, dan kita saksikan Dayat Arnold lakukan tendangan, oh cukup baik saudara, tetapi beruntung Doni Kalebos berhasil kembali mencuri penguasaan bola yang dilakukan oleh pemain Aldi. Dalam bola berikan kepada rekannya Hari Fabrian, masih Acil kepada Fahmi, oh cukup baik saudara penonton, kita saksikan. Tetapi apa yang terjadi, kedudukan imbang 1-1 masih terjadi. Ya saudara penonton, kedudukan imbang 1-1 masih terjadi pada pertandingan sore hari ini. Dan kembali kepada penonton yang hadir menyaksikan pun pada sore hari ini, saya ajak
berpartisipasi, beramal dan juga bersodako pada proses renovasi Masjid Jami Al-Barakah yang letaknya ada di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar. Kita kembali ke pertandingan, saudara. Sesam saudara, setelah berhasil menyamakan defisit gol, kembali melakukan kerjasama dari kaki ke kaki untuk membongkar lini pertahanan kesebelasan Agung Motor. Umpan melebar kepada Damar, tetapi berhasil dipotong oleh pemain pertahanan kesebelasan Agung Motor. Umpan panjang berikan kepada Renggur, mampukah Renggur kuasai bola? Kita saksikan. Rp100.000 jika tidak masuk mendapatkan uang tunai senilai Rp50.000 dari bos pusat, bos Agung Motor, dengan total uang yang akan dikeluarkan senilai Rp500.000. Dan bagi penonton yang juga sudah membeli kupon door prize, silakan juga bersiap karena diserahkan jumlah babak yang pertama. Ali Alatnya membentur pagar betis, tetapi bola kembali dikuasai Aldi, lepaskan crossing, digagalkan Wahyudi. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan satu umpan Aldi Al-Akhya yang di sektor sebelah kiri. Oh, dibiarkan, kami kira barisan pertahanan arahkan yang pasti mencari rekan yang berdiri bebas. Sudah lakukan satu umpan melewati garis tengah, tumbuh gol mencari duel di udara. Datang Damar Suhada ketat dalam pengawalan bola pemain, mencoba dari sekian Adrian atas kembali jemput lagi satu pemain, satu umpan Damar Suhada lagi di awal ke satu masih bayang berbahaya. Walau saudara tenang dan mudah sepak bola harus mendapat dibandingkan lakukan juga berbahaya. Walau satu pulau, walau mudah angkat pulau saudara. Haji Bebok kami kira sudah lakukan, kita lakukan mencoba heading kembali Dayat. Satu duel bola dari sektor kanan, satu tekanan mencoba, cukup ketat dalam pengawalan. Bola menuju di garis pinggir, lemparan ke dalam saudara. Kita nantikan mitra sepak bola, lemparan ke dalam, akhirkan dua pelataran. Coba bagai, kendalikan lagi si kulit bundar, kontrol terhadap. Ayunkan sudah, berikan Haji Dungung, lepaskan Haji Dungung. Datang kembali satu intercept bola lewati garis tengah, duel di udara, dibiarkan secara penonton. Mencoba, bola akan diarahkan, ayunkan dengan kaki kanan, lewati garis tengah, berbahaya. Oh, Adria penjaga gawang, mudah amankan si kulit bundar secara penonton. Mencoba ayunkan dengan kaki kanan, arahkan sudah duel bola udara, ada Adi lepas. Kita nantikan datang satu pemain bola sepak Renggur yang dicari, kita nantikan. Rapi cepat Renggur mendapatkan perlawanan yang begitu ketat, kami kira apik pemain bertahan. Satu umpan mencoba Haji Dumung, sudah terperangkap. Dan ayunkan dengan kaki kanan, tahan lagi bola, datang menjelaskan golok setan lepas gol. Mencoba kali ini satu tekanan Doni Kalebos, mencoba datang dari belakang, satu benturan bunyikan. Nur Hidayat sudah lakukan, datang Renggur berbahaya. Lagi-lagi keluar bola menangkur daus datang. Mencoba kita nasikan 12-16, satu ban bola terlihat. Gagal satu antisipasi kubur leparan ke dalam. Main-main sih. Mencoba kali ini kita nantikan nampaknya Fahdi satu umpan lepas bola di kiri pemain sudah berada di kantor pertahanan.
kesebelasan Agung Lothar Mitra sepak bola. Kita akan kali ini Denny Bagos berbahaya. Wow, Mitra sepak bola mudah bagi penjaga gawang Rapi cepat. Baik, saudara, kita saksikan tendangan bebas. Ya, saudara, kita lihat kini kesebelasan Kolosekan melakukan tekanan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Agung Bakar. Dan kini bola menghampiri Hari Tabrian. Masih Hari Tabrian sudah bagi kesebelasan anak motor. Ya, saudara, peringkat kita saksikan kembali babak yang kedua bergulir. Kesebelasan anak motor membangun serangan, saudara. Terjadi perebutan dimenangkan. Sudah melepaskan sebuah tembakan. Tendangan bebas, saudara, untuk kesebelasan Kolosekan. Lakukan serat. Kembali dan wasit. Denny Bagos berhasil kembali menggetarkan jaring gawang dari kesebelasan Agung Motor. Lakukan serangan yang terjadi kemarin berhasil diamankan menekan dari kaki kiri Aldi Hari Fabrian. Dari kaki Haji Dumung, masih Haji Dumung lepaskan crossing Denny Bagos. Kita nantikan bersama-sama, saudara. Ini sepak 7 golong setan. Ya, mundur beberapa langkah. Denny Bagos lakukan, saudara. Berhasil diantisipasi dengan baik. Kembali tendangan